Tersisa 5 hari menghadapi Liga 2 Indonesia, tim berjuluk Mutiara Hitam Persipura Jayapura kembali menggelar latihan terbuka bersama pelatih kepala Tony Ho yang dipusatkan di Stadion Machandra Universitas Cendrawasih Jayapura, Selasa 5 September 2023. Latihan perdana bersama pelatih kepala Tony Ho yang dipercayakan manajemen Persipura Jayapura langsung memberikan sejumlah materi kepada 32 pemain yang hadir pada sesi latihan. Tim berjuluk Mutiara Hitam menerima sejumlah materi umum yang diberikan terutama adalah strategi menyerang dan bertahan untuk skuad baru Persipura Jayapura menghadapi Liga 2 Indonesia. Sama di sepak bola sebenarnya kan tidak ribet. Kita selalu mengenal dalam hal four moment. Ya. Attacking, defending, transisi, dan set piece. Saya coba menyelesaikan topik bagaimana kita defending secara keseluruhan. Nah, kemudian sebaliknya besok saya akan selesaikan masalah attacking. Pelatih kepala yang pernah mengantar Persipura juara Indonesia Soccer Championship 2016 mengakui dengan waktu yang diberikan untuk materi yang dimilikinya tidak akan merubah secara tepat strategi yang digunakan. Tetapi dirinya mengakui pasukan merah hitam memiliki keinginan besar untuk bisa mengamankan tim kebanggaan masyarakat Papua kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ya, saya tahu untuk langsung memberikan pelajaran pengetahuan kepada pemain tidak mungkin saya simsalabim langsung bisa berubah semua. Tapi saya lihat anak-anak mau. Direncanakan pasukan merah hitam akan bertolak ke Kalimantan Tengah untuk menghadapi tim tuan rumah Kalteng Putra di Palangkaraya pada tanggal 10 September 2023. Dari Jayapura, tim liputan mengabarkan.